Yalah, dalam proses lagi lah kan. Ya. Tengah, tapi dah nak siap lah tu. Sekejap. Okey. Ya, Abi. Lebam? Teruk ke? Tak apalah bibik tengok tu. Apa ada minyak angin dekat dalam lemari tu, bibik sapu dulu eh. Okey. Nanti balik saya tengok. Terima kasih. Afsal tu. Serius nampak. Anak aku. Lebam, penuh rotan. Kau rotan? Kenapa kau rotan macam tu sekali? Alah, nakal sangat tak dengar. Aku dah kelengkabut. Ayolah, tapi takkanlah rotan anak macam nak bunuh anak tu. Ish, tak dulu sampai bunuh kau ni. Dah aku tu sampai lebam. Aku degil. Sampai lebam macam tu? Habis tu kalau nak rotan macam mana? Ayolah, dalam Islam ni tak ajar kita rotan macam tu. Ada cara dia. Macam mana? Ayolah, adalah cara dia. Kalau dah nakal, takkan nak biarkan aja. Sesekali kena juga ajar. Tapi kalau nak rotan, boleh belasah macam tu je ke? Atau ada caranya? Ajar sikit Ustaz. Okay, Ustaz, ni lebih kepada soalan untuk ibu apa. Okay. Jadi ada ibu apa ni yang yelah ada anak-anak yang nakal. Jadi macam mana? Kadang-kadang kita pun perlu juga mengajar, menegur dengan cara merotan. Jadi, apa kaedah yang betul menurut Islam? Okey, soalan ni baik kerana kita semua ialah ibu ayah, ibu bapa. Baik, dalam Islam, bila kita nak mendidik anak-anak ni, kita mesti dahulukan nasihat dahulu. Nasihat, tunjuk contoh, belai, pujuk. Ya, ini yang terlebih dahulu, mesti pergi dahulu. Mesti kita utamakan dalam pendidikan. Jangan ya, pertama sekali ya, anak-anak ni kita tak beri nasihat pun, kita nak rembat tu. Jangan, tak boleh. Beri nasihat dulu, pujuk terlebih dahulu, tunjuk contoh dahulu, beri penerangan dahulu. Kalau tak buat juga, barulah ada pendidikan yang kita sebut sebagai rotan tadi. Ia sebagai jalan terakhir. Dalam solat Nabi sebut, muru auladakum bis-salah wa hum abna sab'a sinin. Nabi kata, suruhlah anak kamu bersolat ketika mana usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan Nabi kata pukullah mereka ini apabila mereka sampai usia 10 tahun. Maknanya 7 tahun pujuk dulu, belai dulu, beri penerangan dahulu, ajak dulu. Umur 10 tahun barulah pukul. Maknanya 3 tahun untuk mendidik. Maknanya rotan ini ialah yang terakhir sekali. Dan bila nak rotan ini mestilah ada adabnya. Janganlah rotan itu untuk melepaskan hawa nafsu kita. Dan janganlah kita rotan di tempat-tempat sensitif. Muka, kemaluan dan seumpamanya. Okey, jelas Ustaz. Padu. Padu. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay.